Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal yang kedua tentang medan listrik yang ada di buku paket halaman 174. Oke, langsung saja. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80. Artinya medan listrik yang dirasakan oleh muatan A, muatan uji A itu sebesar 80. Terpisah oleh jarak sejauh 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah besar muatan B. Ya, nilai muatan B itu berapa kolom gitu ya. Oke, kita rincikan medan listriknya diketahui tadi nilainya adalah 80 Newton per kolom, jaraknya adalah 3 cm. Nah, 3 cm karena dalam satuan Newton kita rubah dalam satuan SI sehingga jadi 0,03 meter atau dalam bentuk lain 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, kalau yang kesulitan ini ada di video sebelumnya. Nanti disimak saja. Uh, di video sebelumnya yang aplikasi menggunakan Excel itu saya tidak bisa memaparkan yang ini secara detail. Saya akan coba bahas di sini. Ya, uh, sebelumnya kita ketahui untuk mengetahui nilai uh, medan listrik itu tidak lain adalah gaya kolomnya dibagi dengan muatan ujinya. Ya, nah gaya kolom kita sebelumnya juga punya persamaan di awal tentang listrik statis itu bahwa nilai gaya kolom itu adalah konstanta dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Di sini Q1 dan Q2 ki kita rubah menjadi Q besar dan Q0 atau muatan uji. ya Q0 muatan uji dibagi dengan muatan ujinya. Nih. Nah, di mana Q0 ini sama dengan ini yang di atas. Bisa kita coret. Sehingga Q0 dan Q0 habis. Tinggal K, Q per R pangkat 2. Jadi ini. Nah ini. Kita masukkan angka-angkanya di persamaan ini. E-nya ada 80. Kemudian K-nya ini tetapan ya. Jadi di soal itu tidak ada nilai K. Tapi kita sudah tahu bahwa nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya yang dicari. R-nya ada 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Jangan lupa. Nah, di sini itu kalau kalian perhatikan, ini udah berubah ya. Q sama dengan 80 dan seterusnya. Nah, dari mana proses ini? Itu dari sini. Saya jabarkan di sini. Jadi, persamaan ini yang awal ini saya pindah ke sini ya. Yang ini kita pindah ke sini. Nah, bahwa E sama dengan K dikali Ki per R pangkat 2. Ini kan bentuknya masih pembagian. Jadi kita hilang, karena kita mau mencari nilai Ki ya. Kita ini mau mencari nilai Ki. Maka eh, yang lain-lainnya ini kita pindahkan. Yang pertama kita pindahkan itu adalah R pangkat 2. Karena bentuknya pembagian pindah menyeberangi jembatan sama dengan ini. Maka berubah tanda tadinya pembagian menjadi perkalian sehingga E dikali R pangkat 2. Ini berubah jadi perkalian. Ternyata pembagian jadi perkalian. Nama bentuknya sudah seperti ini. Karena kita mau mencari Q saja, maka ya K ini harus kita pindah juga, nyebrang. Melewati jembatan sama dengan ini. Maka karena bentuknya perkalian, pindah jadi pembagian. Sehingga bentuknya bisa ditulis Q sama dengan E dikali R pangkat 2 dibagi K. Atau kalau mau dirubah yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, ya bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini ya udah sama dengan yang ini. Jadi angkanya dimasukkan tadi, E-nya 80 dikali dengan R-nya. 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. ya kuadrat Jadi 3 kuadrat itu 9. 10 pangkat negatif 2 kuadrat, ya 10 pangkat negatif 4 ini ada negatifnya ya, diberi tanda negatif ya, ada kesalahan teknis. Ya, sehingga 9 per 9 ya satu, maka hasilnya 80 tetap nanti ya. Negatif 4 dibagi pangkatnya positif 9. Jadi negatif 4 dikurang karena pembagian ya. Jadi dikurang dengan 9. Jadi negatif 13 hasilnya negatif 13 sehingga eh, jawabannya itu adalah 80 kali 10 pangkat negatif 13 kolom atau karena di sini yang membuat buku ini senang satuan dalam bentuk satuan bukan puluhan ya jadi dirubah tadinya 80 dijadikan 8 nah maka eh, hasilnya pun berubah Tadinya 80 kali 10 pangkat negatif 13, berubah menjadi 8 kali 10 pangkat negatif 12. Kolom, bagaimana prosesnya? Kita simak berikut ini. Nah, ini sudah muncul di sebelah kanan. Bagaimana proses merubahnya dari negatif 13 menjadi negatif 12. Nih ya, jadi 80 dikali 10 maka negatif 13. Ini tadi jawaban awalnya ya, jawaban awal adalah 80 kali 10 pangkat negatif 13. Karena yang nulis buku ini senangnya satuan, nah, jadi dirubah 80 jadikan 8 saja. Maka caranya ya 80 dibagi dengan 10 ini ya. 80 dibagi 10. Ini kita munculkan ini tadinya kan tidak ada, kita munculkan. 10 bagi 10 ya 1. 100 bagi 100 ya 1 juga. Jadi mau pakai 100 mau pakai 10 mau pakai satu per satu juga boleh. Tapi karena kita mau menghilangkan puluhan, ya kita bagi dengan sepuluhnya. Sehingga ini kita coret. Ya. Nolnya kita coret. 80 bagi 10, sisa 8 saja. Sisa 8. Nah, ini masih berbentuk seperti ini. Nah, kalian yang perlu diketahui bahwa 10 itu adalah 10 pangkat 1. Nah ini tidak ditulis 10 pangkat satunya karena ngabis ngabisin tinta, nyusain nyusain ngetik. Ya, tapi pada saat ini kita perlukan untuk penjelasan. Jadi nilai 10 itu 10 pangkat satu. E, karena bentuknya perkalian, ya perkalian, maka 10 nya ini ya tetap. Yang dihitung adalah pangkatnya saja. Jadi pangkat min 13 dan pangkat satu karena perkalian jadi ditambah pangkatnya ditambah 3, min 13 ditambah 1. Jadi berubah negatif 12. Sehingga nilai akhirnya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Jadi dapatnya dari sini tadi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas di pertemuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.